Putra termasuk universitas yang berkualitas di Sukabumi, juga mendapatkan beasiswa bidik misi di Nusa Putra University ini. Rosnia Yurista, jurusan Teknik Informatika semester 2. Karena di sini ada jurusan hukumnya dan ya di sini ada studied exchange-nya. Jadi kita kuliah di Nusa Putra dan di Nusa Putra di Sukabumi. Dan memang jurusan hukum di Sukabumi masih minim. Jadi kami memilih Nusa Putra sebagai tempat kuliah kami. Nama saya Prof. Yang pertama dekat sama rumah. Yang kedua di Nusa Putra juga ada pesantrennya. Karena di Nusa Putra itu kan ada beasiswa ya. Jadi bisa tinggal di asrama juga. Itu yang pertama kan. Buat dapetin beasiswa di teknik sipil itu susah. Nah, di Rupiah nih, teknik sipil. Nama saya Mega Sari Putri, teknik sipil. Awalnya sih dari SMP juga ada program dari Nusa Putra, itu masih saya yayasan dengan Universitas Nusa Putra ini. Jadi dari Universitas Nusa Putra itu mengarahkan untuk yang sekolah yang saya yayasan dengan Nusa Putra itu untuk kuliahnya di sini. Dan terus daftar ke Nusa Putra kami. Kami tunggu tanggal 21 Juli ya. Nusa Putra, little step for white vision. Yes.